Pemirsa, berhati-hatilah saat meninggalkan rumah dan pastikan kunci pintu rumah Anda. Di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, seorang emak-emak masuk ke dalam rumah warga dan mencuri sebuah telepon genggam milik korban. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Inilah detik-detik saat seorang emak-emak masuk ke dalam rumah warga di kawasan Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terlihat dalam rekaman kamera CCTV, pelaku langsung masuk ke dalam rumah saat pintu rumah korban terbuka. Melihat situasi rumah yang sepi, pelaku langsung mengambil sebuah handphone milik korban dan langsung melarikan diri. Pencurian handphone yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial sehingga petugas unit reskrim Polsek Padalarang dengan mudah meringkus pelaku berinisial ET di rumahnya. Dari keterangan pelaku, dirinya sudah mencuri di rumah warga yang sepi di 3 lokasi yang berbeda. Dan hasil curiannya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. HP dan uang ya? Uang. Selain 3 LP yang dilaporkan, sebelumnya memang pernah dilakukan di tempat lain? Sebelumnya beliau mengaku pernah mengambil di sekitaran Polsek Cimahi, Batu Jajar, ya, dan Cililin. Sudah lebih dari 3 kali artinya, Bu, ya? Sudah lebih dari 3 kali. Tidak hanya pelaku mak-mak, polisi juga menangkap satu orang pelaku lainnya berinisial H yang kasusnya serupa di wilayah Padalarang. Selain menangkap 2 pelaku spesialis pencurian rumah, polisi juga menyita barang bukti dari 2 para pelaku tersebut. Kedua pelaku terjerat pasal 361 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews, melaporkan.